Kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan oleh Majelis Taklim Al Mutawajjidin RT 3 RW 2 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Babin Kamtibmas Srengseng Aibtu Sudrajat SH bersama anggota Babinsa Koramil Kembangan di bawah pimpinan AKP Fernal Armando Sambo SIK Kanit Reskrim Polsek Metro Kembangan melaksanakan kegiatan pengamanan acara Maulid Nabi tersebut. Al Habib Alwi bin Abdurrahman Al Habsi menyampaikan dalam tausiahnya, dengan memperingati Maulid Nabi, jadilah seorang muslim yang punya hati bersih seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah memiliki sifat iri hati, dengki dan syirik kepada orang lain. Acara Maulid Nabi yang dihadiri ratusan warga ini berjalan dengan lancar dan aman. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.